Ya teman-teman, kali ini saya mau ngecat knalpot saya karena agak ini ya, agak berkarat. Ini bekas las-lasan juga. Oh, tuh kan, ini harus dicat nih. Catnya jangan pakai sembarangan cat, jangan cat tembok, cat besi biasa atau gimana ya. Tuh kita harus pakai cat. Nah ini ada tulisannya, biasanya high temperature ya, biasanya ada gambarnya mesin sama knalpot nih. Ini cat tahan panas nih. Biasanya ada dua warna, yaitu hitam dengan silver. Itu saya pilih yang silver ini ya, ini mereknya Oksigen ya, yang paling murah tapi kualitasnya bagus ya. Oke, cara pengecatannya seperti cat aerosol biasa, di kotak-kotak dulu ya, kocok hingga merata sekitar 1 menit. Tadi sudah saya kocok sebelumnya. Caranya ya, caranya itu, oh bentar ya, ini disemprotin ke objek. Semprotnya harus terus digoyang. Kalau nggak digoyang kan, ini terus nanti akan akan meleleh. Apa? Catnya akan meleleh. Jadi selama pengencatan itu harus digerakin botolnya. Nah, sampai merata. Nah, ini hasilnya. Tuh kan. Ini kurang rata. Nah, kalau nggak bersih sebelum ngecat, kan bintik-bintik seperti ini ya. Itu karena minyak. Jadi kalau mau dicat harus benar-benar bersih dari minyak, dari debu apapun ya. Ini tadi nggak saya sabun, cuma saya cuci saja. Tapi setidaknya sudah menghindari karat dan tampilan seperti ini. Dia. Oke, terima kasih.